Izinkanlah aku bercerita sebuah kisah yang telah engkau tahu dari kaca TV dan di dada-dada Akbar. Kau sendiri melihat dan mendengarnya, bukan? Penganiayaan satu bangsa terhadap satu bangsa yang lain. Begini, apabila kemanusiaan di penghujung kewarasan. Meringkuk tubuh mungil di atas pasir berbumbung langit. Entah apalah dosanya, rebah di hingga peluru yang tak bermata. Berkawat lanskar angkuh di balik jentera perisainya, berselendangkan senjata tiada belas nuraga nun di hatinya. Dunia bagai pejamkan mata serta terpasung tangannya, tidak mampu berbuat apa sedangkan muka beraja. Nezarim, Khan Yunis, Gaza, Jenin, Nablus dan sepanjang tebing barat, hari demi hari, laskar Angko ini terus menggandas mencari mangsanya. Kanak-kanak atau orang tua tidak pernah, pada mereka sama saja. Mengalir darah merah di atas bumi suci Ambia, naungan intifada gemar membakar semangat perjuangannya. Dunia bagai pejamkan mata serta terpasung tangannya, tidak mampu berbuat apa sedangkan muka beraja. Penindasan dan kekejaman ini akan berterusan. Sampai bilakah bumi Anbiya ini akan terus menyaksikan pertumpahan darah? Sampai bila rakyatnya harus terus terkapai-kapai mencari keadilan dan kebebasan? Aku sendiri menanti jawabnya.